Sekarang ni kita nak bawa penonton ke Terengganu. Kabarnya kempen untuk pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri di Terengganu sekarang ini sedang rancak dilaksanakan. Jadi terus saja bersama dengan sahabat pelapor kita Siti Jamilah Hanim Jamil. Nawar Syuaida di Yang Kesupri, terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Cerita pagi langsung dari Terengganu. Ini pastinya kita akan bercakap lagi mengenai kempen sempena PRU DUN ke-15. Dan untuk makluman semua, 66 calon sah bertanding pada PRU DUN kali ini membabitkan 27 wakil daripada Besar Nasional, 32 daripada PAS dan juga Pakatan Harapan, 5 calon muda seorang dan juga satu calon bebas melibatkan 32 kerusi DUN. Dan untuk makluman semua, momentum kempen hari ke-6 diteruskan lagi di mana calon-calon yang bertanding dilihat mula orang kata menyemarakkan lagi kempen dengan membuat kunjungan ziarah kasih ke rumah-rumah pengundi, dan antaranya ada kalangan mereka yang sakit, warga emas dan ramai lagi. Dan selain itu juga calon-calon dilihat mula berkempen di premis-premis awam, antaranya pasar awam dan juga premis-premis perniagaan. Dan kami di RTM sendiri berkesempatan untuk mengikuti kempen kesemua calon yang bertanding, termasuk dari Besar Nasional, PAS, Muda dan juga Pakatan Harapan. Dan untuk makluman semua juga, bermula 29 pada hari penamaan calon hari itu sehingga 2 Ogos iaitu semalam, 215 permit telah diluluskan PDRM, iaitu untuk sepanjang 5 hari berkempen semalam. Dan untuk makluman semua juga, di Terengganu terdapat 930,894 pengundi yang akan menunaikan tanggungjawab pada 12 Ogos ini. Dan untuk makluman juga, 123,575 merupakan pengundi biasa, tentera dan pasangan, polis dan juga pengundi ini tidak hadir, iaitu luar negara. Dan pastinya seperti yang disarankan oleh Ketua Polis Negeri Datuk Mazli Mazlan, semua calon-calon yang bertanding harus sama amalkan konsep 3R dan memastikan kempen berjalan dengan orang kata dengan sihat dan mengamalkan politik matang. Dan sebenarnya semalam juga satu insiden yang telah dikenalpasti, iaitu di Masjid Terapung di Kuala Ibai, Kuala Terengganu, di mana satu poster calon telah dirosakkan dan satu laporan polis telah dilakukan mengenai kes berkenaan, dan kes itu kini disiasat di bawah seksyen yang telah ditetapkan, iaitu kesalahan sepanjang proses berkempen ini. Dan pastinya kita akan mengikuti lebih banyak lagi proses-proses berkempen di sekitar negeri Terengganu ini. Untuk itu, kembali kepada rakan setegas di studio, silakan. Okey, baik. Terima kasih rakan penyampai dari Terengganu untuk perkongsian cerita pagi dari sana.